Berarti apa? Mengajak masyarakat untuk rehabilitasi. Ya, itu intinya. Jadi nanti kita akan memberikan pelatihan kepada agen-agen ini supaya gimana? Bisa mengajak mengintervensi awal. Intervensi berbasis masyarakat Kelurahan Cipete Selatan resmi dikukuhkan di Masjid Jami Nurul Huda, Cipete Selatan, Senin 26 Agustus 2024. Ketua Tim Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sukamto, mengatakan IBM merupakan program dari masyarakat untuk masyarakat sebagai kepanjangan tangan BNN, di mana program ini merupakan bukti nyata bahwa peredaran narkoba dapat dilawan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Jadi apa? Mengajak masyarakat untuk rehabilitasi. Ya, itu intinya. Jadi nanti kita akan memberikan pelatihan kepada agen-agen ini supaya gimana? Bisa mengajak mengintervensi awal, bukan rehabilitasi lanjut, tapi mengintervensi awal dan rehabilitasi secara awal ya. Dia mendeteksi gimana sih orang pengguna, sebagainya itu nanti ada infonya.